Kita ke informasi lain, pemirsa, ini viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan penganiayaan terhadap seekor kucing yang dipaku pada sebuah pohon, pemirsa. Menurut keterangan warga, pelaku adalah adik dari pemilik kucing tersebut. Media sosial dihebohkan dengan sebuah unggahan yang menunjukkan seekor kucing yang mati dengan bagian kaki dipaku pada sebuah pohon. Peristiwa ini terjadi di perumahan Puncak Permata Sengkalin, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kucing ini ditemukan oleh pemiliknya dalam keadaan dipaku di sebuah pohon yang berada di depan pagar rumahnya. Temuan ini pun kemudian diunggah di media sosial dan ramai menjadi perbincangan netizen. Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku berinisial IW, 40 tahun, yang merupakan saudara tiri pemilik kucing. Menurut polisi, pelaku kesal dengan kucing milik kakaknya karena dianggap nakal sering buang air sembarangan. Tersangka merasa kesal karena kucing ini sering mengganggu aktivitas. Jadi pekerjaannya tersangka ini di rumah, kebanyakan dilaksanakan di rumah tersebut, sering mengganggu seperti buang kotoran sembarangan, kemudian makanannya juga berceceran. Akhirnya tersangka merasa kesal dan melakukan tindakan. Saat ini pelaku sudah diperiksa polisi dan ditetapkan tersangka. Ia dikenakan pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.